Melihat Al-Sintan milik warga di desa sasaran TMMD rusak, salah satu anggota Satgas dengan respek cepat langsung mencoba untuk memperbaiki bersama pemiliknya. Warga Desa Siuhong, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan yang sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai petani ini selalu memerlukan alat mesin pertanian guna mempermudah panen. Namun bagaimana jika Al-Sintan ini rusak? Tentu mereka juga memerlukan perbaikan agar Al-Sintan tersebut dapat digunakan kembali. Beruntung di saat pelaksanaan TMMD ini dengan datangnya Serda Tommy Jepisa, Al-Sintan milik warga yang rusak dapat diperbaiki karena Serda Tommy ahli dalam bidang mesin. Kasih kepada Satgas TMMD yang C111 Kodim 0212 Kapal Selatan yang telah meluangkan waktu untuk melihat Al-Sintan alat pertanian masyarakat Desa Siuhong. Harapan saya ke depan semoga pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan lebih memperhatikan pertanian di Desa Siuhong ini, pada khususnya dan Bu Tapanuli Selatan pada umumnya. Terima kasih. Dengan bantuan anggota Satgas dalam perbaikan Al-Sintan milik Safri ini menjadikan warga tak merasa sungkan kepada anggota Satgas. Tim Liputan, Bandung TV.